Tadi aku melihat di situ ada ikan cana. Di perairan ini biasanya banyak ikan cana limbata. Dan aku langsung turun, guys. Aku dapat satu. Wih, dapat banyak. Dan aku mau mencari lagi, siapa tahu dapat banyak lagi. Di sini banyak ikan cana, tapi aku suka sama ikan cupang. Dan ternyata ikan cupang susah ditangkap. Ih, dan aku dapat lagi di bawah selokan itu, guys. Tadi aku dapat belut dua, tapi belutnya pada lari soalnya belutnya licin. Ini aku lagi mencari belut yang hilang. Semoga ketemu lagi ya. Dan ini aku juga dapat ikan banyak, ikan cana tapi masih kecil. Tapi bukan ikan cana tapi ikan loreng, warnanya loreng-loreng. Ternyata belutnya nggak ketemu, teman-teman. Belutnya sudah lari. Dan aku sudah menyerah. Ternyata belutnya nggak ketemu dan aku langsung balik pulang. Alkenjo setelah capek cari ikan, Alkenjo lapar perutnya. Kalau Alkenjo lagi makan di pinggir sawah, guys. Kan di pinggir sawah memang seru. Minumnya es bubur ketan hitam. Alkenjo makan tumis tempe, guys, sama kerupuk. Kalau teman-teman suka makan apa? Alkenjo punya kambing banyak. Sepertinya kambingnya lapar, teman-teman. Mari kita kasih makan dengan rumput. Ayo kita ambil rumputnya, teman-teman. Langsung kita kasih makan. Sepertinya kambingnya lapar. Kalau teman-teman suka kasih makan kambing gak, komen di bawah ya. Widih, kambingnya banyak. Apa Pringles dapat hadiah? Mari kita coba beli Pringles, guys. Aku suka warna hijau. Sepertinya rasa original lebih enak. Udahlah, kita akhirnya membeli yang rasa keju, guys. Kita coba beli Pringles yang lainnya juga yang ada sausnya. Kalau teman-teman suka Pringles warna apa? Dan selanjutnya Asfer mau cari buah keres, guys. Di situ biasanya banyak buah keres. Ini buah keres kalau mateng rasanya manis sekali dan kalau mateng rasanya warnanya merah. Di tempat teman-teman ini namanya pohon apa? Di kalau di sini namanya pohon keres, guys. Dan langsung aku manjat ke atas buat cari buahnya. Buahnya enak sekali, segar sekali kalau dimasukkan ke dalam kulkas, guys.